Takbir. Seekor buaya berukuran lebih dari 2 meter menghebohkan warga Guntung Punak, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Munculnya hewan reptil jenis buaya itu juga sempat diabadikan melalui kamera video seorang warga yang hendak melintas di kawasan tersebut. Lalu diteruskan di grup-grup WhatsApp. Berdasarkan informasi yang diterima, buaya itu muncul di halaman rumah warga sekitar pukul 22.21 waktu Indonesia Barat, Senin tanggal 22 April tahun 2024. "Jangan terlalu dekat bang, nanti lari ke dalam," ujar seorang warga dalam video singkat berdurasi 1 menit. "Panggil Bombay, Damkar Red, abang jangan mendekat nanti lari ke dalam," timpanya. "Jangan terlalu dekat bang, nanti dia lari ke dalam deh." Nanti dia ke dalam dosa bang. Nanti dia ke dalam lari ke semak dia. Bomba je bomba, panggil bomba. Dia bang, nanti dia lari ke dalam bang kalau maju bang. Nanti kalau lari ke dalam makin teruk cari. Oh, motor jauh sikit. Bang, motor jauh sikit, Bang. Dia kalau makin ini makin lari ke hutan deh. Iya, motor. Takut dia lari ke dalam. Kir. Buat naik, matikan aja. Gurunya kita buat ini ya. Iya, disate dagingnya tuh. Masya Allah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.